Hai sayangku, tunjuk gigi di mana gigi gusinya, gigi gusi. Hai sayang mama. Hei, 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 hei. Army boy ini, sabar aja dia tunggu. Salam jejua, nah di bapak tuna ras ini nah, semoga kita semua sehat. Sayang, sudah biru sebelah sini. Biru ini, saya punya receiver. Oh ya. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke, pemirsa, ini saya blur orang yang belakang-belakang ini semua sebab nanti dia orang tak nak kena kamera kan. So, kita blur kan biar tak nampak main air. Inilah, tak nampak kan aku? Iya. Oke, pemirsa, nah jadi video kita yang semalam itu kan saya tunjuk kepada kalian location-nya, terus jam berapa didapat. Apa yang ditanamnya itu di samping rumah kami ya pemirsa. Nah, saya sebenarnya belum tanya lagi suami saya. Apa agak-agak perasaan suami saya bila dia start mau tinggal di Indonesia. Jangan pegang-pegang lo kerja tuh. Bila nanti kita tinggal di Indonesia, ini yang terjadi benda-benda seperti ini, apakah suami saya takut untuk tinggal di sana? Boy, karena di sini juga saya tengok. Saya pun tidak tahu lah karena saya enggak keliling-keliling. Cuma kita tanya Singgem, apakah di sini juga dia pernah jumpa benda-benda seperti itu atau memang hanya dia tahu dari setelah kejadian di rumah pemirsa. Jom. Ayo. Abi baca dekat sana. Abi awak kasih punuh ai sebatu. Nek he. Mamate. Duduk elok-elok, Kak. Mamate. Naku, kamu udah dua gelas minum, nanti tak mau lagi makan. Takut mau hujan macam lah. Oke sayang, Singgem tengah cedok. Cegah-cegah apa? Oke sayang ya, kita tanya Singgem perasaannya. Nah, kan awak sudah tahu kan, kalau di rumah kita sudah orang tanam benda-benda macam itu. Nah. Macam mana sekarang perasaan awak mau tinggal di Indonesia? Saya sikit pun tak takut mi orang. Tutup itu naku, jangan kuat sangat. Aku di dalam doang. Kat sini awak pernah jumpa benda-benda macam itu, Kak? Ada. Apa itu, Boy? Mari suara mana teman itu pernah. Kalau nanti orang try lagi? Try apa? Try lagi macam itu, tanam di rumah kita lah, macam buat kita pisah. Ya, tanam dinosaur pun besar, Mia, saya tak ada takut. Itulah dia. Masih maulah tinggal di Indonesia? Saya berani. Saya sikit pun tak ada takut. Orang mau tanam apa tanamlah. Begitulah takut kata. Mi orang juga jadi. Tak takut mi orang tak jadi. Kadang kita tak takut ingat tak ada apa-apa sayang jadi. Saya Hindu lah, saya tahu. Lagipun saya dulu ada 5 tahun belajar dengan guruji. Oh. Saya tahu macam mana membuat. Oh my god, makan boleh kita lihat ini pemirsa nampak tak? Burung berterbangan. Jadi suami saya ini dia memang apapun tidak takut ya, kemana-mana pun dia cari apa kata mau jual untuk orang umpan pancing, pukul 2, pukul 3 pun tak ada takut. Saya pertama kali pergi itu kampung ini sikit takutlah. Sudah berapa kali sudah. Sayang, awak pergi mula-mula, awak drop, masuk hospital tak boleh bawa motor. Mana? Pergi Indonesia. Itu air. Itu jam awak tak ada fikir kalau orang sudah jampi awak. Tak. Saya tahu saya air tarang. Makanan tarangam, air tarangam, selalu itu biji asam, santan, biji asam, santan. So, awak tak ada fikir lah yang orang jampi awak, ya? Sebahari itu, pemirsa. Awak juga takut, saya tak ada takut. Sebahari itu, satu hari lepas kahwin kan, satu hari sebelum kahwin, sayang? Lepas kahwin, kan? 16 hari bulan kahwin. 16 hari bulan lah masuk wad. Sebahari itu, suami saya lepas kahwin, petangnya... Saya yang bawa motor, dia duduk belakang, naik air di masuk klinik pemirsa. Itu pun dia tahu warga asing kan, woyo. 4 jam ke barpa saya? Baring, tak boleh bangun. Cirit kuat. Betul kan? Muntah, cirit kuat. Tak sesuai makanan. Itu first time lah. First time dia ke sini. Oh, nakku. Si Madep tak sabar lagi dia pemirsa. Begitulah kalau kita bersuamikan orang yang tidak takut apa-apa, so kita pun jadi kuat. Kalau kita takut, tapi semalam saya tanya suami saya, dia kata sikit takut adalah awak cakap semalam. Kalau tak ada anak, langsung tak takut. Anak dah. Ya.
Awak boleh boleh tak kenal sayang sebab awak kuat. Saya boleh tak kenal anak kita. Dia orang mesti tendang satu-satu. Tengoklah macam mana orang buat dia. Bukan kita ambil dia orang punya duit rompak kita buat rumah. Kita cari sendiri. Manusia macam mana pernah macam buat ada. Video kita juga tahu kan? Manusia macam-macam ada. Nah. Cuman hari itu sayang. Odi cakap, ada orang cakap macam ni. You punya tukang itu sudah tua. Dia takkan boleh buat rumah macam dalam gambar. Saya harapkan dia boleh buat. Oh, saya awak agak dia boleh buat. Buat. Saya apa planning bagi itu rumah macam itu juga dia buat. Oh. Itu jam saya sudah dia ikat batu pun saya sudah tengok, saya sudah percaya dia. Dia mesti buat. Oh, sampai sekarang awak percaya tak kalau rumah kita itu memang sesuai nanti? Sesuai. Puas hati awak tengok kerja tukang sekarang? Puas. Tak terlampau mahal awak rasa dia minta? Kita bukan kecil buatlah. Ya. Kita buat pun berapa besar. Kalau misalnya nanti siap rumah kita itu, saya punya family macam makcik saya, mak saya, nenek saya, semua ikut tinggal kita macam mana? Tinggal, fikir dululah. Ramai. Tak, kalau awak punya mak, dia ada hak untuk tinggal rumah itu. Ha. Sebab dia mak awak. Ha. Boleh tinggal, tak ada masalah. Itulah dia wawancara sebab saya. Sebab dengan... saudara mari pun tak apa. Ya. Sebab itu kita awal bincang buat besar kan. Sebab sana sayang, hujung ke hujung awak pergi semua saudara kan? Iya. Okey pemirsa, itulah tadi kita bincang-bincang dengan Singgem ya. Jadi itulah perasaan suami saya setelah tahu kita ada orang tanam di rumah tapi sudah dapat ya. Tapi tak tahu next nanti dia try lagi ke atau macam mana, tak tahulah. Kalau apa? Dia try lagi. Siapa? Contoh dia tengok kita punya video, oh yang saya tanam dia orang sudah dapat. Tengok saya cuba lagi. Cubalah. Dia berapa lama boleh hidup? 100 tahun boleh hidup ke dia? Tak boleh kan? Tuhan panggil kalau mesti mau pergi kan? Saya memang blank, tak ada feeling siapa-siapa. Memang agak terkejut jugalah. Sebab kita bukan duduk kampung tu. Jadi katakan kita berproblem dengan orang lain, tak ada sayang. Sebab kita bukan duduk sana pun. Tak ada kita problem siapa-siapa pun selama ini. Tak ada? Tak ada. Tapi kita tak tahu pemirsa, sekarang orang yang hu-hu-ha-ha dekat kita itulah orang yang tak suka dengan kita. So, sudah lama sekali makanan kita ini, kita jumpa lagi nanti di video berikutnya ya. Bye. Itulah. Macam mana aku? Hai, kalian. Tete. Macam mana tu jumpa kancingnya? Oh, itu handsome-nya pemirsa itu. Macam mana? Ya. Ya, Anji. Norna. Selati. Selati. Serius dia. Ya. Ni, ni apa? Tuh apa-apa. Ni. Ni. Tanak. Tanak. Tunjuk handsome-nya macam mana muka handsome-nya nak aku? Handsome-nya. Ayah, ayah. Tutup. Eh, tanak dia pemirsa, tanak.